Terkenal dengan formasi batu kapur yang aneh dan gua-guanya, Kapadokia adalah tempat yang harus dikunjungi bagi para pencinta petualangan dan keajaiban alam. Panorama indah Kapadokia, terletak di tengah Anatolia, Kapadokia menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan lembah-lembah yang luas, pegunungan berbatu, dan dataran tinggi yang luas. Ini adalah tempat yang mempesona di mana keindahan alam bertemu dengan sejarah yang kaya. Salah satu daya tarik utama Kapadokia adalah formasi batu kapur yang aneh. Melalui proses alam ribuan tahun, angin dan erosi air membentuk batu-batu ini menjadi bentuk-bentuk yang unik dan menakjubkan. Dikenal sebagai tufa atau chimneys peri, formasi batu kapur ini menciptakan lanskap yang tampak seperti dari dunia fantasi. Tidak hanya formasi batu kapur yang menarik, Kapadokia juga terkenal dengan gua-guanya yang spektakuler. Gua-gua ini digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal, gereja, dan tempat perlindungan sejak zaman kuno. Kita dapat menjelajahi beberapa gua-gua ini dan merasakan sensasi berada di dalamnya. Pengalaman yang paling ikonik di Kapadokia adalah terbang dengan balon udara panas. Menyaksikan keajaiban alam Kapadokia dari ketinggian adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Ketika matahari terbit, balon udara panas mengisi langit dan memberikan pemandangan spektakuler yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, Kapadokia menawarkan berbagai aktivitas petualangan lainnya. Anda dapat melakukan hiking melalui lembah-lembah yang menakjubkan, menunggang kuda melintasi dataran tinggi yang indah, atau bahkan menjelajahi gua-gua yang lebih dalam dengan tur panjang. Setiap sudut Kapadokia menyimpan keajaiban dan petualangan menanti Anda. Itulah sedikit gambaran tentang Kapadokia, Turki. Dengan formasi batu kapur yang aneh dan gua-guanya yang menakjubkan, Kapadokia adalah surga bagi para penggemar alam dan petualangan. Jangan lupa untuk mengeksplorasi destinasi indah ini jika Anda memiliki kesempatan.